Selamat pagi teman-teman Riok TV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Teman-teman Riok TV, hari ini seperti yang udah kalian lihat di sini ada motor R25 dan ada motor CBR 250RR. Nah, untuk si R25 ini kurang lebih tahun 2016-2017 dan untuk si CBR pun sama 2016-2017 teman-teman. Nah, apa sih yang mau dibahas hari ini? Nah, jadi banyak yang akan kita bahas teman-teman hari ini, terutama masalah harganya juga dan apa sih kekurangan dan kelebihannya. Tapi itu menurut opininya Riok TV, jadi kalian pun berhak punya opini masing-masing ya. Karena bagi kami motor ini sama-sama memiliki kelebihan dan sama-sama memiliki sedikit kekurangan. Motor ini udah sama-sama keren kok teman-teman sebenarnya. Video ini didedikasikan buat kalian yang lagi cari-cari motor di tahun ini, tahun 2016-2017, yang harganya itu sekitar 40-an. Nah, jadi harga nanti terakhir ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman Riok TV, sekarang kita bahas dulu yang sebelah kanan teman-teman. Nah, kita akan bahas masalah si R25 2016-2017 ini. Apa sih yang perlu kita bahas? Yang pertama kita ulas masalah modelnya dulu teman-teman. Seperti yang udah kalian lihat di motor ini tuh bener-bener dapat julukan Baby Shark. Karena memang bagian depannya ini kayak shark. Dan motor ini bener-bener menampilkan satu hal yang berbeda. Bagian depannya itu kelihatan sangat keren. Nah, apa sih yang bikin tanggung di motor ini? Motor ini masih pakai teleskopik, teman-teman. Nah, jadi karena dia masih pakai teleskopik, jadi ada sedikit kayak ngerasa kurang gitu ya. Kurang kentang gitu, teman-teman. Tapi seandainya kalian punya budget, nabung gitu ya. Kalau punya motor ini, kalian ganti upside down. Boom, motor itu kelihatan keren banget teman-teman. Kalau bisa dipilih, kalau boleh milih daripada yang tahun yang lebih muda lagi yang bentuknya agak kecil gitu, yang kayak punyanya si Bimin kayak gini, gue lebih baik yang ini tapi pakai upside down depan. Kenapa? Karena ini bodinya itu lebih lebar teman-teman, jadi ada feel tersendiri lah saat berkendara motor ini. Kalau pakai motornya si Mimin itu keren juga sih, ringan, cuma masih terlalu nyiku gitu teman-teman. Kalau ini tuh enak sih, bener ini tuh motor kanvas kosong banget teman-teman. Jadi tapi terlalu kosong ya, jadi terlalu banyak yang harus dimodifikasi untuk menyentuh motor ini tuh terlihat keren banget. Nah, sebagai acuannya tadi, kalau misalkan kalian ganti upside down, itu motor ini baru kelihatan perfecto teman-teman. Nah, jadi itu tadi pembahasan tentang modelnya teman-teman. Mungkin tinggal pasang upside down aja udah keren. Sisanya nggak perlu terlalu dirubah-rubah juga udah bagus kok. Ya ala-ala Riok TV kayak gini aja sebenarnya udah ganteng banget kok motornya. Nah, sekarang kita bahas masalah ke sisi mesinnya. Performa motor ini bener-bener jos gandos banget karena motor ini irit teman-teman. Gua sama Mimin pernah jalan bareng ke Gunung Bunder. Gua pakai ZX, dia pakai R25 tapi yang versi terbarunya ya, bukan yang ini. Gua ngisi bensin, sama-sama ngisi bensin, pulangnya dia masih cuma berkurang 1 atau 2 bar, gua itu udah mau habis, teman-teman. Jadi R25 ini benar-benar menyajikan suatu kebutuhan kantong rakyat Indonesia, teman-teman, yang benar-benar
ya manusiawi lah dari sisi konsumsi BBM-nya. Gue suka banget karena selain dia itu gampang digunakan, ramah digunakan ya teman-teman, terus BBM-nya juga irit. Sekarang kita bahas ke poin berikutnya. Nah, sekarang kita bahas ke poin berikutnya yaitu riding position. Motor ini jelas dong nyaman karena stangnya ini masih stang yang bisa dibilang model standar lah. Dia nggak under yoke ataupun ya ala-ala superbike atau ala-ala ZX25R yang udah ada di bawah. Ini masih standar banget. Jadi kalau kalian touring-touring atau pakai perjalanan jauh, motor ini bisa dibilang sangat nyaman, teman-teman. Dua silinder teramah, ternyaman kalau menurut gue ya. Teririt bagi gue sih R25 ini. Nah, kalau misalkan riding position, kita bahas yang masalah riding position, ini juaranya, teman-teman. Yang ini ya, yang 2016-2017. Karena motor ini benar-benar nyaman banget karena nggak terlalu bungkuk banget, teman-teman. So the best untuk riding positionnya. Oke, teman-teman Drox TV, sekarang kita bahas masalah si CBR 250RR tahun 2016-2017. Nah, kita ngebahasnya 3 poin juga sama kayak si R25 ini. Nah, apa sih yang pertama kita bahas di motor ini? Masalah model, teman-teman. Nah, gimana nih modelnya dari motor ini? Ya kalian tahu sendiri, motor ini tuh seksi banget dan benar-benar kanvas kosong yang gampang banget dilukis. Yang belum nonton silahkan nonton, ini linknya. Karena motor ini udah pernah kita review ya, kalian bisa tahu sendiri dan bisa nilai sendiri di sana. Bahwasannya kami tidak terlalu banyak untuk melakukan modifikasi, teman-teman. Hanya copot bagian belakang, pasang exhaust dan ya, setting fitment atau hal-hal simpel lainnya, motor ini udah kelihatan keren banget, teman-teman. Jadi dari sisi model, ini lebih mudah dimodifikasi daripada si R25 tadi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya yaitu masalah mesin. Ya, kalian tahu sendiri, Honda itu emang bandel banget dari sisi mesin. Untuk masalah irit gak iritnya, standar sih, masih manusiawi. Apa yang gak enak dari sisi mesinnya? Bagi gue pribadi, setelah menggunakan ini, gak ada yang gak enak, normal dan enjoy. Ya, balik lagi, pabrikan pasti sudah memikirkan ketika akan mendistribusikan motor ini ke pasar. Bagi gue, normal. Ya, walaupun kalau head to head dengan si R25, masih irit si R25. Tapi masih manusiawi, gak terlalu boros banget. Kalau misalkan komparasinya sama ZX25R, mungkin lebih boros ZX25R, teman-teman. Jadi kalau masalah performa mesin, memang ini lebih gila. Dan kalau dari konsumsi BBM, ya standar lah, nggak terlalu boros-boros banget. Apalagi kalau misalkan kalian nggak apa-apain ya kan, misalkan standar aja ya, masih enak lah motor ini. Jadi untuk mesin, so far so good, teman-teman, nggak ada masalah dari konsumsi BBM-nya ataupun dari performanya. Malah performanya itu ini lebih gila. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita bahas poin yang ketiga tentang si CBR 250RR 2016-2017 ini. Apalagi kalau bukan riding positionnya. Ya, memang motor ini agak sedikit capek, teman-teman, kalau kalian gunakan perjalanan jauh. Tapi ya, balik lagi, sesuai dengan selera kalian. Sebenarnya fitment-nya itu bisa di-set sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti yang gue lakuin di ZX25R atau di setiap motor yang Rioxx EV punya. Pasti melakukan setting fitment agar memenuhi kebutuhan. Bisa sih diakalin biar nggak terlalu capek, tapi pasti tampilannya kurang joss. Yang namanya motorsport itu pasti nunduk ya, teman-teman. Dan si CBR 250 ini dari lahirnya, dari begininya aja udah agak sedikit lumayan nunduk. Jadi kalau kita komparasinya sama si R25, riding positionnya jelas lebih enak si R25 karena dia setirnya masih di atas, teman-teman. Kalau ini dia udah pakai USD, memang dari sisi keempukannya akan lebih enak, tapi dari sisi riding positionnya akan agak sedikit lebih capek yang ini. So masalah riding position, jelas R25 kalau buat kalian touring-touring masih jagonya. Oke, teman-teman Drox TV, jadi kesimpulannya dari 3 poin itu, kalau model ya tentu dialah juaranya karena memang kelihatan seksi.
Tapi kalau dari mesin, R25 lebih irit dan lebih manusiawi, teman-teman, untuk digunakan harian, touring, dan lain-lain. Dan untuk yang ketiga, masalah riding position, ini lebih nyaman. Kalau kalian sukanya sport banget, ya pastinya si CBR ini. Jadi tentukan pilihan kalian berdasarkan selera kalian, teman-teman. Jadi jangan pernah kalian sukanya motor naked, belinya sport, nyebrang, teman-teman. Atau sekarang kan juga ada juga yang bisa dibilang motor yang pakai fairing tapi yang agak sedikit tinggi, atau motor adventure kayak gitu kan juga ada juga. Jadi pabrikan itu udah menyajikan banyak banget pilihan motor sesuai kebutuhan kalian, teman-teman. So kalian tinggal pilih aja mana yang kalian mau dan kalian suka, teman-teman. Nah, seperti dua motor ini kita udah sampaikan opini kita. Rioxx CV udah menyampaikan opini. Nah, itu tadi 3 poin aja, jangan banyak-banyak, teman-teman. Kalau banyak-banyak ntar kalian berdebat nih di kolom komentar nih. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang paling penting, masalah harganya, teman-teman. Jadi, untuk si R25 dengan tampilan modifikasi seperti ini dan ada beberapa parts new-nya dengan keadaan seperti ini, pajak hidup, dibanderol oleh Faza Motor dengan harga segini. Nah, dan untuk si CBR 250RR tahun 2016-2017 dengan pajak hidup, dibanderol dengan harga segini. Tentunya sudah plus modifikasinya ya. Oke, teman-teman Rioxx CV, jadi itulah informasinya. Jadi buat kalian yang lagi galau-galau, budgetnya sekitar 40-45 juta, kalian punya dua pilihan. Apalagi kalau ke Faza Motor, ada dua pilihan ini yang udah ganteng-ganteng. Jadi tema mereka adalah mereka menjual motor dengan keadaan yang udah ganteng. Jadi kalian pulang itu udah gak usah ngoprek-ngoprek lagi, mulai dari kulit jok yang udah busuk, kan biasanya kayak gitu ya, udah kepanasan, kehujanan, ban udah botak. Ya kalian yang udah ngikuti YouTube-nya Rioxx TV pasti udah tahu deh kalau misalkan kita beli motor second kayak konten kemarin MT, ban yang gundul dan segala macamnya, itu deritanya. Nah, di Faza Motor kalian akan diobati dengan pilihan motor yang harganya di harga pasaran namun sudah mendapatkan fasilitas motor yang udah ganteng. Kalau kalian nanya part standarnya, tentu part standarnya itu disimpan rapi dan akan dikirim ke rumah kalian ketika kalian udah beli motor ini, teman-teman. Oke, itu aja informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian. Sekali lagi nih gue ingetin, untuk masalah opini atau selera itu kembali ke kalian, teman-teman. Nah, itu aja, sampai ketemu di video-video asik lainnya. Jaga kesehatan kalian dan tetap semangat. Dadah.